Hello class, welcome back to home learning. Sekarang hari ini belajar bareng Miss Made dan Miss Ira ya. Are you ready? Let's get started. Tematik Integrated Civic hari ini kita akan belajar tentang budaya Indonesia. Hayo, siapa aja yang udah tahu apa aja budaya yang ada di Indonesia? Oke, sekarang sebelum kita mulai, apa yang dimaksud dengan budaya? Pikirin dulu ya, sebelum kita mulai kita harus tahu apa itu budaya dan segala macamnya. Oke, budaya merupakan suatu hal yang bisa dijadikan sebagai identitas unik dan khas bagi suatu daerah. Oke, dicatat ya poin-poinnya. Sekarang jenis-jenis budaya Indonesia nih, ada tarian daerah, ada lagu daerah, musik daerah, patung, kemudian ada juga kain, makanan tradisional, dan minuman tradisional. Itulah jenis-jenis budaya yang ada di Indonesia. Sekarang dalam kategori modern ada musik dangdut, contohnya penyanyinya Elvis Sukaisi dan Rhoma Irama, dan masih banyak lagi penyanyi dangdut lainnya. Kemudian selain musik dangdut ada juga musik pop. Sekarang musik pop udah banyak banget, grup band contohnya yang kalian udah tahu semua. Kemudian selain musik dangdut, musik pop, ada juga film Indonesia, contohnya Habibie dan Ainun dan Daun di Atas Bantal. Sekarang jenis tarian tradisional ada tari pendek dari Bali dan tari Seudati dari Aceh, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Sekarang misi kebudayaan internasional. Sebelum kita mulai, kita harus tahu apa itu misi kebudayaan internasional. Jadi misi kebudayaan internasional adalah menyaring dan memilih budaya asing yang masuk. Jadi bangsa Indonesia tidak mentah-mentah menerima kebudayaan asing. Semuanya harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang kerjasama internasional adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh suatu negara yang menyangkut aspek bilateral, regional, dan multilateral untuk mencapai tujuan bersama. Oke, sampai di sini dulu ya materi kita hari ini. Nanti akan ada materi selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.